Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Kelas 3 Bengkulu memprediksi wilayah Provinsi Bengkulu masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan. Sejak Sabtu kemarin, wilayah Provinsi Bengkulu terus diguyur hujan dengan durasi yang cukup lama, hingga menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Terjadinya hujan disebabkan karena adanya sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera yang menyebabkan adanya belokan angin di wilayah Bengkulu. Kondisi ini diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, sehingga masyarakat diimbau agar lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Prakirawan BMKG menyebut pihaknya terus memperbaharui informasi cuaca dan gelombang. Ringan, sedang hingga lebat hampir di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu yang terjadi pada menjelang siang hingga sore dan malam hari. Itu penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya hujan itu disebabkan karena adanya sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera yang menyebabkan adanya belokan angin di wilayah Bengkulu serta adanya suplai uap air dari Samudra Hindia Barat. Perkiraan kita berapa lama, Pak, hujan itu? Untuk 3 hari ke depan masih ada potensi hujan di wilayah Provinsi Bengkulu. Sementara itu, BMKG menyebut untuk prediksi tinggi gelombang di perairan Bengkulu mencapai 2,5 meter. Perairan Enggano 3 meter dan 3,5 meter di perairan Sumatera Hindia Barat Daya Bengkulu. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.